Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku Iva. Buat kalian baru aja mampir di channel YouTube aku sama Datang dan Salam Kenal, nama aku Iva. Oke, jadi video kali ini aku bakal nge-review salah satu produk lokal dari Purbasari. Namanya adalah Britney Dreamy Matte Lip Cream. Sebenarnya kalau dibilang dari Purbasari, ini tuh gak ada logo Purbasarinya. Tapi pas di all shopnya itu, di Shopee aku pas beli, itu ada logo Purbasarinya. Mungkin karena ini diproduksinya sama ya di PT Gloria Origita Cosmetic. Atau ini mungkin anaknya Purbasari atau sepupu atau keponakan, udah nggak tahu, pokoknya aku mau ngebahas ini gitu. Aku bakal swatch semua shade-nya. Jadi ini aku ada 6 shade lengkapnya. Karena harganya murah banget, jadi aku beli komplit. Harganya cuma 15 ribuan ya. Nanti aku bakal kasih link di bawah, jadi kalian bisa tengok di situ. Oke, langsung aja yang pertama aku bakal bahas packagingnya. Jadi dia datang dengan box seperti ini, warna ungu-ungu pink gitulah. Namanya Britney Dreamy Matte Lip Cream. Di packagingnya juga dijelaskan bahwa lipstick cair yang ringan pada bibir dengan hasil matte yang menghasilkan warna yang nyata. Di sini juga udah ada logo halalnya, jadi aman banget. Kemudian ada expired date-nya juga. Untuk packaging dalam itu seperti ini ya, jadi dia memanjang gitu. Kemudian ada tulisannya juga, dan yang aku suka di sini ada expired date-nya. Jadi kalau seandainya packagingnya hilang, kalian bisa ngeliat expired date-nya ada di packagingnya ini gitu. Untuk beratnya ini karena dia kurus memanjang, beratnya cuma 1,5 gram. Jadi ini sedikit banget untuk sebuah lip cream. Oke, untuk aplikatornya dia sama dengan lip cream pada umumnya ya. Jadi ada miringnya gitu. Menurut aku untuk size aplikatornya itu masih pas untuk mengaplikasikan di bibir. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Oke, langsung aja aku bakal swatch untuk keenam dari lip cream ini. Swatch untuk keenam dari swatchnya Britney tadi. Jadi seperti itu tadi untuk keenam shade-nya. Aku bakal bahas gimana yang aku rasain setelah menggunakan si lip cream ini gitu. Jadi untuk lip cream ini menurut aku cukup pigmented. Ada yang pigmented, ada yang enggak untuk beberapa warnanya. Nah untuk finishnya sendiri dia ini matte ya. Matte yang aku suka, dia ini matte yang enggak bikin kering di bibir gitu. Jadi masih kerasa plum gitu dipakainya. Kalau hasilnya matte biasanya dia transfer proof ya. Dia transfer proof. Cuman aku udah pakai ini beberapa kali ya. Jadi di bagian sini itu gampang hilangnya, di bagian tengah sini, di bagian tengah sama dalam gampang hilangnya. Jadi harus ditouch up lagi. Kalau seandainya kalian pengen touch up ya udah ditouch up aja lagi. Dan kalau seandainya kalian mau touch up lagi itu nggak bikin kayak ngedumpal gitu. Jadi ini aku mau praktekin juga. Nah, dia nggak bikin ngedumpal.
tekstur lip cream ini di bibir aku meskipun dia ini nggak berat, tapi aku masih ngerasa bahwa aku menggunakan lip cream. Jadi nggak berat dan nggak ringan banget, jadi masih kerasa aja gitu loh aku pakai lip cream gitu. Untuk semua warna ini yang paling aku suka itu yang warna 1, kemudian warna 3, sama warna ini yang aku terakhir pakai. Jadi warna 6. Tapi aku tadi touch up lagi sama yang warna 1 sih ya sebenarnya. 1, 3, sama 5, sama 6 ini aku suka banget. Yang warna 1 itu warna kayak bisa dipakai buat sehari-hari, jadi agak nude-nude gitu. Yang warna 2 ini aku nggak tahu entah kenapa aku kelihatan lebih tua gitu aja. Per 3, ini warna merahnya tuh bagus banget, jadi kayak warna merah yang agak merah bata, yang agak gelap. Jadi meskipun ini nggak bisa dipakai daily, tapi kalau seandainya mau bikin konten kayaknya bakal aku pakai gitu. Kayak warna 4, ini warnanya agak aneh gitu loh menurut aku. Jadi warnanya tuh agak neon. Neonnya yang neon nyala banget. Jadi kalau seandainya dipakai daily kayaknya nggak, dipakai buat konten boleh lah ya. Yang warna 5 ini, itu warnanya agak keping ungu, dan aku memang tidak seberapa suka warna yang lip cream yang pink keunguan gitu. Jadi aku biasanya tidak menggunakannya gitu ya. Yang warna 6 ini aku bagus nih, jadi kelihatan kayak lebih cerah aja ke muka gitu. Jadi seperti itu tadi review mengenai Britney Dreamy Matte Lip Cream. Dan untuk harga 15.000 sebuah lip cream ini masih bagus ya. Untuk warnanya aku juga suka, untuk teksturnya aku suka. Kemudian meskipun di hasilnya matte di bibir aku, itu nggak terlalu bikin kering kayak ngelupas-ngelupas gitu, enggak. Oke, segitu dulu dari aku untuk review ini. Dan semoga review ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.